Hari Sabtu 30 April jam 12 siang nih, Om Kiki dari Jakarta Timur baru saja ngangkat satu trotolan. Ya, ngambil yang terah bakung ini. Iya, Bos. Mantap. Langsung di Bos, sampai BN, BNR, Bos. Ya, kenapa Om suka yang tadi itu burungnya? Ya, tadi burungnya sebetulnya di sini bagus-bagus sih, Bos. Bingung milihnya, Bos. Cuma dari yang sekian bagus ini, ada satu yang menurut saya itu paling bagus lah. Karena tadi udah saya track di luar itu udah mau bunyi, Bos. Trotolannya gitu. Pas aku belum datang itu ya, udah pas pilih-pilih ya. Udah pilih-pilih, sampai luar di tempat ramai udah mau bunyi, Bos. Udah mau bunyi. Oh iya, trotolan terah bakungnya, Bos. Mantap, mantap. Iya. Mantap. Tadi pas dipegang juga emang kerasa ya. Iya, tadi pas dipegang juga apa tuh? Ketrekannya itu kencang. Iya. Terus galak kan matung-matung tangannya si Bos. Iya. Ya, ini udah kelihatan sih, Bos. Burungnya fighter semua nih. Ya, semoga ini burungnya bisa memuaskan loh, membawa nama baik GMK ya. Semoga GMK juga semakin bisa terus. Ya, terima kasih banyak. Jujur sih, Bos, tentunya, Bos ya. Jadi intinya kalau jualan itu jujur, kalau kita kan bagus-bagus, kalau kita nggak bagus, jangan bagus. Iya. Karena itu buat jangka panjang. Betul, betul. Itu modal bisnis bukan cuma duit sih. Kejujuran yang utama sih. Sama garansi kepuasan pembeli, kalau 2 hari nggak cocok boleh tukar nih, ya, boleh tukar 2 hari nggak cocok boleh balikin tanpa dipungut biaya, pokoknya maksudnya boleh tukar dengan trotolan yang lain dong. Betul, iya. Boleh ditukar dengan trotolan yang lain, nggak ada penambahan. Betul, iya. Mantap. Terima kasih Om Kiki, terima kasih ya. Sama-sama, Bos. Nah, ini burungnya udah di packing ya nih. Iya, satu buah murai batu trotolan terah bakung. Mantap, Bos.